فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ustadz, di tempat kami pada saat selesai tarwih 8 rakaat, sebagian jamaah keluar dari shof untuk lanjut tarwih 23 rakaat. Pada saat sholat witir, shof banyak yang kosong atau shof terputus karena sebagian jamaah tidak mau berpindah dari tempatnya semula. Bagaimana seharusnya sikap kami, Ustadz, jika shof terputus tepat di samping kami, sementara yang lain tidak ingin berpindah dari tempatnya berdiri, Ustadz? Itu bukan urusan dia ya. Kalau misalnya ada saf orang sholat, dia lihat ada kosong, dia penuh yang kosong, dia sudah memenuhi ketentuan dalam sholat berjamaah. Adapun fenomena yang disebut itu tadi, itu ada beberapa kesalahan di situ. Kesalahan yang pertama, kalau imamnya sholat 23 rakaat, maka afdalnya dia ikut bersama imam sampai selesai 23 rakaat. Jangan dia baru 8 kemudian dia keluar. So, kalau dia hanya ngambil 8, walaupun sholatnya sah dan kita harapkan banyak pahala untuknya, tapi itu bukan yang afdal. Karena afdalnya itu seorang ikut bersama imam sampai selesai. Karena Nabi SAW, inna ar-rajula inna sallama al-imam hatta yang sarif usiba lahu qiyamu layla. Sungguhnya seorang itu kalau dia sholat bersama imam sampai selesai, maka akan dihitung untuknya sholat satu malam suntuk. Pahala sholat satu malam suntuk itu dengan syarat dia ikut bersama imam sampai selesai. Kemudian yang kedua, yang menunggu witir di saf dan dia tidak keluar, itu juga hal yang keliru. Ya. Karena itu dengan gaya seperti itu dia putus saf namanya. Itu hati-hati ada ancaman dari Nabi di situ ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qata'a saffan qata'ahu Allah." Siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutusnya. Ya, jadi kalau dia nggak sholat, jangan duduk di situ, dia mundur ke belakang. Dia mundur ke belakang, duduk di tempat yang tidak ada orang sholat. Nah, tapi kalau dia duduk di belakang, ada satu hal lagi, jangan cerita-cerita ribut-ribut mengganggu orang sholat. Ya, orang sesama sholat saja saling mengangkat suara dilarang. Orang satu sholat sunnah, sama sholat sunnah, satu sholat sunnah, satu baca Al-Quran, terus sama-sama mengangkat suara itu dilarang oleh Nabi. Ala kullukum munajin robba fala yajharanna ba'dukum ala ba'dhi fil qira'at. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah setiap dari kalian bermunajat kepada Rabb-nya, jangan sekali-kali sebagian dari kalian mengangkat suara terhadap sebagian yang lain. Apalagi kalau dia mengganggu orang salat dengan pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, akan mengganggu orang salat. Makanya adalah hal yang clear. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki kita semua dan memudahkan kita di atas kebaikan dan ketaatan.